Panggil cinta juga boleh. Ya udah. Sayang, aku mau nanya. Kamu jawab ini khusus buat. Pertama kalinya Memes Permaisuri memanggil Billy sayang dan Billy memeluk Memes dengan manja. Dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah. Baru-baru ini Memes Permaisuri pertama kalinya memanggil Billy sebutan sayang. Di YouTube Move Entertainment, Memes tanya Billy sebutan sayang. Memes tanya perjalanan karir Billy Saputra. Jawab Billy perjalanan sangat terjal. Pertama-tama program TV menawari acara JKS. Baru diundang TV-TV. Ada sebuah momen Billy memeluk Memes dan mengusap-ngusap rambut Memes pertanda sayang kepada kekasih sebelum berangkat. Memes di luar negeri. Ahli tarot Deni Darko menawarak. Cut. Ahli tarot Deni Darko menerawang perasaan dari Billy Saputra yang ditinggal pergi Memes Permaisuri ke Eropa. Menurut ahli tarot ini, presenter Billy Saputra sekarang ini benar-benar seperti digantung pada bingung lantaran ditinggal Memes Permaisuri. Perasaannya ini benar-benar kayak digantung, bingung, gak tahu ini merasakan namanya kangen ini atau bukan, kata Deni Darko. Dia mengatakan bahwa padahal mereka berdua baru saja bertemu sebelum Memes Permaisuri menginjakan kaki ke pesawat menuju Eropa. Meski begitu, sudah muncul rasa kangen pada Billy yang bahkan lebih besar lagi hingga seakan mau meledak. Ini saya lihat karena Billy ini menahan rasa, bahkan saat dia dekat dengan Memes Permaisuri sekalipun, tuturnya. Seakan-akan dia ini jaga image atau gak pengen terlalu terlihat dia itu dekat, ujar ahli tarot ini menambahkan. Dia menyampaikan bahwa kemungkinan ada beberapa hal yang harus dijaga Billy sehingga ia dapat menunjukkan perasaan sesungguhnya ketika dekat dengan Memes. Perasaan tersebut makin menjadi dikala adik mendiang Olga Saputra ini ditinggal pergi karena dia semakin merasa rindu. Lebih lanjut, Deni Darko menyebut ada satu keinginan Billy yang mau dilakukan tetapi tidak jadi dilaksanakan. Keinginan itu adalah untuk menemani Memes pergi ke Eropa tetapi tidak jadi dilakukan oleh Billy. Billy ini mungkin sempat pengen kayak nemenin walaupun ada pekerjaan, tapi dia berpikir siapa tahu bisa di-reschedule. Tuturnya, ini sesuatu yang kalau saya kira ini membebani Billy. Ini pasti jadi satu hal yang sangat menyiksa, ucapnya sebagaimana. Deni Darko menyebut bahwa Billy akhirnya menyadari, ketika berjauhan dengan Memes, ternyata ia menjadi lebih bucin dibanding saat dekat. Ini membuat Billy itu nanti selama seminggu ke depan, hidupnya tidak enak. Makan tidak enak, tidur pun tidak enak, katanya. Menurutnya perasaan seperti itu akan semakin menjadi di minggu kedua. Adapun di minggu ketiga atau sebulan ke depan, Billy Saputra disebut-sebut oleh Deni Darko akan sangat tersiksa. Billy Saputra mengantar calon istri Memes di bandara sama calon suami, mertua, Mama Ai. Berangkat di luar negeri menemui sang kakak. Minta doa restu, Billy Saputra minta break biar bisa mengantar calon istri dan Mama Aik di Bandara Soekarno-Hatta. Memes tiba di sana langsung video call sama Billy kangen-kangenan. Nama Memes Permaisuri ketika menjadi perbincangan e-infotainment setelah dikabarkan dekat dengan Billy Saputra yang baru saja putus dari Amanda Manopo. Banyak yang tidak tahu latar belakang Memes Permaisuri yang ternyata bukan orang sembarangan. Ia lulus double degree dari dua universitas di luar dan dalam negeri. Ibunya merupakan penyiar TVRI di era 80-an. Langsung saja, mari kita lihat 10 potret Memes dan Ibunda di bawah ini. Pertama, Memes Permaisuri yang didampingi Ibunda saat wisuda di Universitas Trisakti ini. Kedua, Ibunda Memes membesarkan Memes dan saudara kandungnya seorang diri. Ketiga, Ibunda Memes merupakan lulusan Universitas Erlangga. Keempat, saat Memes kuliah di Inggris, sang mama sering mengunjungi Memes. Kelima, Memes juga memiliki saudara kandung pria yang mengayominya dan ibunya. Keenam, Ibunda Memes menjadi penyiar TVRI pada 1986. Tidak sedikit single parents yang sudah membesarkan anaknya hingga lulus dari universitas dan berkarir sukses. Hubungan Memes dan Ibunda semoga menjadi inspirasi bagi keluarga di luar sana ya. Oh, maksudnya pusing itu. Terus sampai malam kemarin tuh mau Surabaya. Bye. Jangan lupa bawa salju.
Oke, nanti gue masukin Tupperware. Billy dan Memes dapat kabar dari kedekatan Mahalini dan Rizky Febian. Baru-baru ini Billy dan Memes mendengar kabar mengagetkan dari teman dekatnya, Memes, satu perjuangan. Yaitu, Mahalini yang disia-siakan Billy lebih memilih Memes yang menjadi pendamping hidup. Billy dan Memes dapat kabar dari kedekatan Mahalini dan Rizky Febian. Mahalini siap jadi mualaf. Kedekatan Mahalini Raja dan Rizky Febian rupanya sudah tercium oleh Natalie Holzer. Menariknya, istri Sule yang juga ibu sambung Iki itu pun terjun ke media sosial untuk melampiaskan rasa ingin tahunya soal kedekatan dua insan ini. Selama bergerilya, Natalie Holzer ikut bereaksi saat melihat video buatan penggemar yang sedang viral di TikTok. Dalam videonya terlihat Mahalini sedang bernyanyi di berbagai kesempatan. Mengejutkannya saat menggenggam ponselnya selama bernyanyi, Mahalini kedapatan memajang pose mesranya dengan Rizky Febian di salah satu pemotretan sebagai wallpaper untuk ponselnya. Video berisi dua momen yang disambung-sambungkan dan dijadikan konten jenaka itu bisa dilihat melalui akun TikTok @logikanyamahalini. Video itu cukup viral dengan tayangan sebanyak lebih dari 5 juta pemirsa. Terlihat di salah satu momen, Mahalini juga sedang bernyanyi di atas panggung. Kaget begitu sadar ponsel yang digenggamnya sedang dalam mode wallpaper saat layarnya mengarah ke penonton. Ia pun langsung membalikannya sambil tersenyum malu. Melihat potret putra sambungnya menjadi wallpaper di ponsel Mahalini dalam video viral tersebut, Natalie Holzer pun hanya bisa memberikan emot ikon tawa diiringi satu kata. Aduh! Tulis Natalie yang kemudian mengundang banyak komentar warganet terhadap reaksi sang mantan DJ itu. Potret mesra yang dijadikan wallpaper oleh Mahalini tersebut sebelumnya dipamerkan oleh fotografer Rizky Febian, @3wisnu. Aslinya terdapat 3 potret yang diperlihatkan kala itu. Salah satu pose yang jadi wallpaper, Mahalini terlihat memeluk Iki dari belakang. Tangannya memegang kepala dan dada Kiki. Sementara Iki menggenggam lengan Mahalini yang mengarah ke dadanya. Reaksi warganet ini mengundang riuh warganet. Beberapa di antara mereka menganggap Mahalini seperti sedang terpergok menyimpan potret mesranya dengan Iki. Ada juga yang menganggap Natalie memberi sinyal restu kepada hubungan Mahalini dan putra sambungnya. Menariknya, ada juga yang menganggap Mahalini adalah kembaran Natalie dan cocok untuk menjalin ikatan cinta jauh sebagai satu keluarga. Baru-baru ini Billy Saputra vlog terbaru, diam-diam renovasi rumah. Bisa jadi ditinggali oleh Billy dan Memes kalau sudah menikah. Billy Saputra mengajak Maria Fania lihat rumah barunya, rumahnya Billy dan Memes. Maria Fania memuji rumahnya Billy Saputra terbaru. Billy beli rumah buat mahar, buat nikahin sang pujaan hati Memes Prameswari. Presenter Billy Saputra mendadak membahas rencana pernikahan dengan Maria Fania. Dia bertanya apakah Maria Fania siap untuk dinikahinya suatu saat nanti? Misal, kalau aku siap nikah, kamu siap nggak? Tanya Billy Saputra dalam vlog terbaru miliknya. Mendengar ucapan Billy Saputra, Maria Fania tampak santai. Dia justru balik bertanya, apakah adik mendiang Olga Saputra itu benar-benar sudah siap untuk menikah? Sebab Maria Fania ragu terhadap Billy Saputra yang kerap gonta-ganti pacar. Kamu siap nggak? Berhenti jadi playboy. Ujar Maria Fania. Billy Saputra dan Maria Fania belakangan makin lengket dan kerap tampil bersama. Akan tetapi, Billy Saputra dan Maria Fania belum buka suara soal status hubungan mereka. Memes Prameswari dapat bingkisan menarik dari fans. Sebuah kalender ada fotonya kekasih Billy Saputra. Memes Prameswari sangat senang sekali. Ulang tahun Billy Saputra dan Memes Prameswari dilingkari oleh fans. Maria Fania sangat iri. Presenter Billy Saputra dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Maria Fania. Akan tetapi keduanya masih bungkam terkait status hubungan mereka. Terbaru, Billy Saputra diduga cemburu lantaran Maria Fania sedang bersama cowok lain. Hal tersebut disampaikan saat keduanya berbincang dalam vlog terbaru milik Billy Saputra. Maria Fania, kemarin kamu sama cowok ya? Kata Billy Saputra. Dia mengaku tidak sedang dengan cowok lain saat dihubungi Billy Saputra. Nggak ada, sumpah. Jawab Maria Fania. Billy Saputra terus berusaha mendapat jawaban jujur dari Maria Fania. Meski demikian, dia mengaku tidak cemburu meski Maria Fania bersama pria lain. Aku bilang, kamu kalau sama cowok, aku nggak cemburu.
ucap Billy Saputra. Memes lihat ini tersipu malu. Maria Vania buka baju kaosnya Billy.